Ustaz, saatnya tanya Ustaz yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Ini ada pertanyaan dari Ummu Salma, Lumajang. Apa perbedaan akidah dan tauhid? Para ulama menjelaskan bahwasanya tauhid merupakan salah satu bab penting di dalam akidah. Berdasarkan ini menunjukkan bahwa tauhid merupakan bagian daripada akidah. Karena akidah ini keyakinan berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan Sunnah, mencakup perkara-perkara yang gaib semuanya, rukun iman. Begitu pula Nabi memberitakan semua yang telah terjadi, yang itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memberitakan apa yang terjadi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah akidah yang harus diyakini dan dibenarkan. Sedangkan tauhid bagian daripada keyakinan itu dan akidah itu. Mudah-mudahan penjelasan ini jelas buat kita.